kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kabupaten Brebes juga memiliki kesenian tradisional jaipong kecapi sebagaimana yang ada pada suku Sunda di Jawa Barat. Kesenian tradisional ini sangat melekat pada warga dan dipentaskan menjelang acara upacara adat ngasa. Wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah memiliki wilayah yang cukup luas dan memiliki keunikan tersendiri di mana ada 4 pengaruh budaya dan dialek bahasa, di antaranya budaya dan bahasa Tegalan yaitu di sisi utara timur, budaya Cirebonan yaitu di utara barat, budaya Banyumasan ada di selatan timur, dan budaya Sunda ada di selatan barat. Di Desa Gandoang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, setiap menjelang pelaksanaan upacara adat ngasa di Gunung Sagara, selalu melakukan pementasan seni tradisional jaipong kecapi yang telah dilakukan sejak lama dan sudah turun-temurun. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes telah melakukan upaya pelestarian berbagai seni budaya yang ada di Kabupaten Brebes, salah satunya kecapi jaipong Sunda. Dan masyarakat Salem yang sangat akrab dengan kebudayaan Sunda, maka dialek maupun budayanya sangat terpengaruhi oleh kebudayaan Sunda. Ini merupakan salah satu upaya kita ya untuk melakukan bagaimana proses pelestarian dan pemanfaatan kesenian ini dalam acara ritus. Nah, kebetulan malam ini kita menyambut hajat gunung masyarakat Gandoang, Kecamatan Salem, di mana malam ini kita mengingatkan bahwa masyarakat Desa Gandoang dan sekitarnya punya potensi seni dan budaya. Salah satunya adalah kecapi Sunda dan jaipong Sunda. Karena memang masyarakat di sekitar Gunung Sagara ini rata-rata memiliki pengaruh kebudayaan Sunda. Kepala Desa Gandoang Warkono mengatakan, tari jaipong ini sudah ada sejak lama dari nenek moyang warga masyarakat Gunung Sagara. Kesenian ini sering dipentaskan menjelang upacara adat dan hajatan warga. Kesenian tradisional ini untuk memeriahkan yang biasa tradisi setiap tahun dalam acara adat Gunung Sagara. Dan saya harap nanti mudah-mudahan kedepannya lebih meriah lagi. Terima kasih atas dukungan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Brebes yang bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Gandoang. Dan besok acara puncaknya mudah-mudahan berjalan lancar. Warkono beserta warga Desa Gandoang, Kecamatan Salem, sangat berterima kasih dengan hadir dan dukungan dari Dinbubdar Brebes dan berharap ke depan seni tradisional di wilayah Gunung Sagara tetap eksis dan lestari. Agus Supramono, Semarang TV.